Halo guys, selamat datang di channel Rahman S. Kali ini aku mau membagikan tips mengatasi bug dari alat segmen di Infinite Design ya guys. Tool segmen ini sangat berguna untuk membuat vektor, yaitu bisa memotong area objek yang keluar dari objek lainnya, di mana kita akan menumpuk objek tersebut yang di atasnya itu ke objek yang kita inginkan. Contoh, kita membuat mata, kita atur layar dulu ya. Nah, segini aja. Langsung aja kita buat line artnya. Mungkin kalau kalian sudah sering membuat vektor mata, kalian bisa hafal ya untuk membuat line mata seperti ini. Saya jamin kalian pasti sudah bisa. Hanya caranya yang berbeda mungkin. Di sini saya memakai versi 3.4.10 guys. Susah ini, bentar. Soalnya HP saya kentang guys, jadi maaf kalau agak lama kalau membuat line seperti ini. Oke, kita buat bulu matanya dulu ya. Ini untuk kalian yang suka vektor portrait yang sering ngevektor cewek lah, itu kalian bisa buat bulu mata di samping seperti ini guys. Kalau saya sih jarang pakai ini sih, bikin bulu mata, tapi sebenarnya bagus kalau dibikin guys, cuma aku kadang lupa. Oke, lanjut bentar ini. Jariku ini kebesaran guys, makanya susah ngatur pen tool. Nah, oke, segini aja lah ya buat contoh. Langsung kita buat layar baru, taruh di bawahnya. Kita buat putih matanya guys. Kita cari warna dulu yang pas. Ini aku ngasal aja ya, karena kalau ngetres nanti terlalu gimana gitu. Sebentar lagi ini akan ngebug guys. Maaf aku lagi batuk. Buat kalian yang ingin tutorial membuat mata seperti ini, bisa lihat di videoku yang lainnya, atau bisa juga lihat yang ini, caranya mudah dipahami kok. Ini dia warna ketiga, kita buat dulu. Oke, siap. Nah, ini kita nggak bisa kan guys? Ini dia. Coba lagi. Nggak bisa. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kita segmen semuanya dulu guys. Kalau seperti ini kan nggak jadi. Kita undur, kita coba segmen semuanya. Nah, kalau sudah kita undur lagi, segmen lagi guys. Nah, jadi kan itu sebenarnya bukan ngebug ya. Masuk bug atau enggak aku nggak tahu, itu karena terlalu banyak numpuk guys.
Hanya seperti itu. Ya, kita lanjut. Itu adalah penjelasan bab segmen dari saya. Terima kasih sudah menonton. Silakan lanjut menonton proses saya membuat mata ini. Terima kasih. Saya mute dulu. Thank you.